Oke teman-teman ya, ini kita mau pasang Android Sansui Dragon ya, yang QLED RAM 4/64 9 in di Honda Brio ya. Di sini kita mau ganti karena posisi head unitnya ini sudah error, nggak bisa ditaskin ya, offset error, miswiring ya. Oke lanjut ya, jadi kita gunakan kabel PNP untuk pemasangannya ya, biar nggak ada pemotongannya. Dan ini untuk panel frame nya juga. Kebetulan dia ada kamera bawaan, udah terpasang, nanti kita tes juga ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini masangnya udah hampir selesai ya, karena kita nggak pakai kabel PNP ya. Ini udah selesai, untuk kamera mundur juga udah kita setting ya, udah connect kamera mundurnya. Sebentar. Kamera mundur udah kita setting ya. Ini pakai kamera mundur bawaan dari Brio, pasangan yang biasa ya, ya masih oke lah, masih bisa kelihatan ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut mau ngerapiin kembali. Oke, jadi tipnya udah kita rakit ya ke panel frame ya, seperti biasa untuk hazard Brio itu miring ya hasilnya ya. Kabel PNP ya, kita pakai kabel PNP. Terus makanya Sansui Dragon Gen 2 QLED RAM 4/64. Oke, lanjut. Oke, jadi untuk pemasangannya udah selesai ya ini ya, dan hasilnya seperti ini. Dan ini juga udah kita kalibrasi, remote steer-nya udah bisa, kamera mundur juga udah bisa ya. Google Map-nya juga udah bisa ya. Nah udah nitik ya. Timas ya. Dan. Oke lah teman-teman ya. Ini udah beres semua ya, untuk layarnya tajam ya. Nah. Cuman ya memang kalau untuk Sansui ini dia sistemnya pasti pakai yang lama teman-teman ya. Nah, teman-teman boleh lihat untuk bagian info device-nya. Android 10 RAM 4/64 8 core pakai MediaTek ya. Nah tuh untuk bagian softwarenya, sistemnya. Nah, overall untuk layar dan hasil suara lumayan cukup bagus ya untuk Sansui Dragon QLED ini. Oke lah teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Android Sansui Dragon Gen 2 RAM 4/64 9 in di Honda Brio tahun 2019. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.